Dalam menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-75 tahun, Polres Metro Bekasi Kota bekerjasama dengan Dinas Kesehatan mendatangkan tenaga medis sebanyak 60 orang. Kali ini kegiatan vaksin akan dilakukan sebanyak 1.000 peserta. Kegiatan tersebut juga terselenggara di 34 polda yang ada di Indonesia. Kegiatan vaksin yang dilaksanakan di Polres Metro Bekasi Kota merupakan bentuk bakti kesehatan Bayangkara untuk negeri. Terlihat Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Alisius Supriyadi meninjau lokasi dan memantau kegiatan vaksinasi yang berada di Polres Metro Bekasi Kota Baru dekat Mall Summarecon Bekasi Kota. Warga sangat antusias untuk divaksin. Sebelum divaksin, warga sudah melakukan antigen pada hari sebelumnya. Kali ini, warga hanya akan datang untuk diberi vaksinasi oleh Dinas Kesehatan yang sudah siap di Polres Metro Bekasi Kota. Upaya tersebut merupakan untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan.